Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersiaran dari Gerobok Rezeki Masjid Zakaria Ibn Khaldun Lavender Heights. Dan hari ini bantuan kemanusiaan Gerobok Rezeki Masjid Zakaria Ibn Khaldun Lavender Heights terus menyalurkan sumbangan kepada asnaf serta warga asing yang kesempitan kewangan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika COVID-19 ini. Sebelum ini kami hanya fokus kepada asnaf dan ahli karya yang mana memerlukan bantuan kami, tapi pada kali ini berdasarkan pada feedback yang kami terima daripada masyarakat, sumber bantuan ini kami perlu agihkan kepada masyarakat di luar, terutama sekali pada warga-warga India, Indonesia dan Bangladesh. Hari ini kami peruntukkan masa ini untuk masyarakat Rohingya. Walaupun kita ni dengan Rohingya adalah berpijak pada tanah yang berbeza, tapi kita berkongsi langit yang sama. Jadi kami kongsikan apa yang kami ada di Masjid Zakaria Ibn Khaldun Lavender Heights ini kepada masyarakat setempat. Diharapkan dengan bantuan ini dapat membantu kehidupan mereka, dan diharapkan masyarakat di luar sana juga mampu untuk datang ke sini sama-sama membantu masyarakat luar yang bukan rakyat Malaysia tapi menetap di negara Malaysia ini. Seronok sangat tapi sedih. Kadang-kadang saya tak berapa macam ni amal duduk kita. Jadi alhamdulillah dapat kita duduk sini, datang dari negara bantuan, alhamdulillah. Banyak tempat kadang macam ni dapat bantu sama-sama jaga. Bantuan ini adalah sebahagian daripada program membantu insan yang memerlukan selain yang diagihkan kepada rakyat tempatan melalui pusat agihan utama di Rumah Makan Cik Tah Lavender Heights. Dalam agihan kepada komuniti Rohingya, sebanyak 58 pek makanan diberikan kepada ketua keluarga, dan pemberian itu diterima dengan tangisan dan doa buat semua penderma, penyumbang dan petugas yang merealisasikan projek murni ini. Fokus kali ini adalah komuniti Rohingya di sebuah lokasi dekat Bandar Seremban. Selain agihan turut diberikan kepada warga Indonesia dan Bangladesh, juga sekitar bandar ini oleh skuad outreach kemanusiaan Gerobok Rezeki. Setiausaha Masjid Zakaria Ibn Khaldun Lavender Heights, Kefli Ibi Aziz berkata Gerobok Rezeki kini mempunyai peranan bantuan kemanusiaan kerana mereka yang terjejas disebabkan PKP ini turut melibatkan warga asing selain rakyat tempatan. Sumbangan orang ramai amat diperlukan bagi meneruskan projek Gerobok Rezeki, apatah lagi tempoh PKP dilanjutkan sehingga 28 April akan datang. Sementara itu, Tuan Haji Fazilan mempunyai butiran mengenai warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di depan kilang papan di CTJ Industri. Nah, dalamnya ada rumah kongsi. Kita akan jumpa dengan Wak Joko. Okey, penggagian telah dibagikan. Sini keluarga di sini ada 17 keluarga. Ada Bangla dan ada Indonesia. Mereka ikut peraturan pakai PPE. Anak kecil. Tak ada. Sama-sama. Kamu. Awak satu. Okey. Sama. Okey, awak sini awak cakap. Terima bantuan dari masjid apa? Lavender Heights. Lavender Heights. Terima kasih banyak karena kami sudah bisa makan 3 kali sehari. Kami selama ini tak ada makan. Sekarang sudah alhamdulillah sudah ada bantuan dari 17 keluarga. 17 keluarga kami di sini, 17 keluarga alhamdulillah sudah boleh makan semua. Al-syukur alhamdulillah dan terima kasih. Sekian laporan saya dalam Rizmi Ismail dan Haji Fazilan dari Lavender Heights untuk Gerobok Rezeki. Assalamualaikum.